Wih, Gus. Yes. Apa itu, Gus? Namanya tuak jaka. Tuak jaka? Iya. Wih, ini loh. Kira sirup marjan. Nah, ini kalau kita ndak ke sini, kemana namanya nih? Kita lagi ada di warung Dadong. Nah, kalau kita ndak ke sini itu ndak bisa dapat suasana minum tuak yang paling istimewa, Gus ya? Tagian, Rek. Iya, benar. Minum tuak sekaligus nyari apa? Makannya kita di sini? Mau nyari balung. Itu. Itu dadongnya. Nah, kalau kamu pengin tahu yang namanya, kalau pengin tahu yang namanya dadong located ya itu. Nih, tak zoom. Tadi kita habis TikTokan ya sama dadongnya ya. Iya, betul. Nih, TikToknya sebelah ini ya. Jadi ini warung yang paling istimewa, paling terkenal tuak sama balungnya ya. Iya, balung. Sama balungnya ya. Balung. Jadi kalau kamu pengin tahu tempatnya, nih tak kasih tahu nih. Dari depannya kelihatannya kayak gini ya. Dari depan kelihatannya sepi, kosong melompong, tapi dalamnya kamu lihat. Kalau motor parkirnya di dalam. Ya, dalamnya kayak gini. Dari depan ini loh sepinya kayak gini. Tapi kalau jam-jam makan siang, wih, luar biasa. Ini sekarang kita mau gerbek dapurnya apa gerbek anunya? Kita mau pesan dulu yuk. Oh, pesan dulu ya, pesan dulu. Si ini mbaknya mana tadi? Oh, mbaknya anu sibuk. Shred. Si, kalau yang gini-gini si Agus. Gus, maju, Gus. Ini kalau kamu dapat kesempatan langka gini kan. Nah, lo pastinya kamu lihat. Siapa tahu dapat nomor WA-nya kan lumayan, Gus. Lo ada satpamnya, Gus. Ada satpamnya, Gus. Wah, gak ikhlas menjaganya, Gus. Oke, di sini ada apa aja nih yang spesial di sini nih? Paling spesial biasanya babi goreng. Yang mana sih liatin menu-menunya. Tapi yang paling recommended yang mana, Bu? Biasanya babi goreng. Babi goreng. Berapa harganya? 20.000. Oh, 20.000 ya. 20.000 tuh satu porsi udah sama nasi. Jadi babinya aja. Jadi kalau babi goreng plus balung gimana? Berapa harganya? 30. Balungnya 10.000. Oh, gitu kalau ya. Komplit-komplitnya 50.000. Oh, paketnya ada nasi, ada balung, ada lawar, ada begoreng. Itu belum termasuk tuaknya si Agus ini ya. Kalau tuak ini kan tadi berapa, Gus? Satu porsi, Gus? 8.000. 8.000, yang kecil, yang gede tadi yang sealiteran gini berapa tadi? 80. 80 ya. Pemula, Gus. Nah, jadi nanti kalau kamu pengin menikmati suasana alami kayak gini, minum tuak sambil makan balung plus babi goreng. Nah, di sini. Mana, Mbok? Menu-menunya yang mana, Mbok? Menunya, Mbok? Bukan, menu aslinya, Rek. Bentukannya mana? Bentukan aslinya. Oh, dibuatkan dulu. Ini biar netizen tahu, katanya kalau di sini tuaknya beda, warungnya beda gitu ya? Nah. Oh, kalau kalau ini ibunya yang owner. Oh, ini bosnya ternyata, Wong. Jadi kalau kamu pengin tahu bosnya Dadong Located yang asli ya ini. Nah, yang original namanya siapa, Bu? Bu siapa namanya? Bu Nia. Bu Nia. Itu namanya Nia. Ini ibunya mbaknya. Woi, Gus. Ibunya Mbak Nia loh, Gus. Ibunya Mbak Nia loh. Ibu, barangnya yang mana nih, Bu? Ini ya. Wih, saya unboxing. Wih. Masih kodok. Masih istimewa, Wong. Ini lo kayak gini. Wih, sampai panas kameraku, Wong. Kret. Babi gorengnya ada, Bu? Ini dia. Lengkap ya? Sama Ibu. Oh iya. Ini kita lihat dapurannya. Wih. Dapurannya ada dong loket itu, Wong. Shred. Ini balung yang dicari sama orang-orang ya, kalau di sini ya. Balung yang paling istimewa. 10 ribuan tapi ya ini maskotnya di sini. Shred lho. Dadong dapat. Shred. Wih, istimewa banget. Nih, kalau ini babi gorengnya. Iya. Paling nunggu dulu di sini kalau makan. Iya. Nunggu mateng. Oh, jadi ya, memang iya, biar. Oh, sambil ngantri tempat duduk, ya. Sambil nunggu mateng dagingnya juga, Bu ya. Iya. Yang makan dari tadi ngalir terus ya. Shred. Ini lawarnya nih. Shred. Lawar babi tadi, Bu ya, baru diaduin tadi doang, enggak pakai TikTok tadi, Bang. Satu, dua, tiga, cekrik. Nah, ini loh. Ini kalau kamu pengen tahu bosnya Dadong Located. Bu, katanya di sini juga jual kerupuk nih. Iya. Oh, ini loh, Bang. Kerupuk babi asli, Bu ya. Iya. Nih, ini bukan
bukan pakai campuran rambak-rambak sapi atau apa, babi Bu ya asli ya. Yeah. Nah, berapa Bu ini ke satu bal-bal gitu Bu? 1 kilo 300 ribu. Wih, 1 kilo 300 ribu, asli, tapi asli ya, babi wong. Jadi digigit itu langsung bener-bener kulit, nggak ada angin-anginnya tuh. Yeah, sip. Tara, nih dia kali ini kita lagi berburu kulineran di daerah Abian Semalu ya. Kita ketemu tempat makan yang tempatnya istimewa kayak gini. Jadi ada di dalam rumahan gitu. Menunya di sini yang favorit itu kuah balung, daging goreng sama lawar. Salah, yang paling istimewa. Oh, ya ini. Tuanya ini. Kalian tahu enggak tadi pesannya satu botol. Nah. Ini semua sudah dihabiskan sama Mr. Agus. Mabuk enggak? Aman. Aku enggak nyoba blas, enggak nyoba sama sekali. Ini semua mau. Agus yang nyobain sisa satu gelas, udah kamu lanjutin aja. Katanya buat dessert, buat penutupan nanti. Iya nanti aja ya. Nah, emang gue beli lagi ya. Satu botol siapa yang ngabisin nanti? Satu botol tadi berapa? 8.000 ya. Oh iya. Yang gede 80. Iya. Oh iya, kalian belum tahu enggak? Belum tahu ya ini di mana ya? Ini kita lagi ada di warung Dadong Located ya. Cari mending pakai Google Map gitu aja lah. Susah jelasinnya pokoknya. Ini kita kesini jam berapa nih? Jam 4 sore. Ya, jam 4:30. Ini yang bikin gagal fokus, Bang. Bener, Bang. Yang bikin gagal fokus ini, Gus. Tas kriuk. Oke, kriuk. Kerupuk. Ini enaknya kerupuk ini. Ini tadi tak cobain mirip kayak kulit babi guling enaknya. Iya, coba ya. Coba tes. Wih, ini benar-benar kerupuk asli. Asli, bener. Jadi nggak pakai kerupuk babi yang asli itu dia tuh nggak ngembang, nggak ngembung kayak rambak-rambak itu. Iya, jadi ini yang asli. Kamu lihat packagingnya ini loh, lemak-lemaknya. Jadi lemak-lemaknya ini masih ada di sini ya. Muluk-muluknya babi itu loh. Jadi dia nggak kayak rambak yang ngembang angin tokin loh. Nggak ada anginnya ya. Jadi ini full kulitnya. Jadi makanya harganya juga beda sama kerupuk-kerupuk yang mengembang gitu ya. Oh, tes rasanya juga jalan banget. Bukan tes kriuk, tes krauk. Nah, yang paling enak emang metuaan sambil makan ini. Kuah-kuahnya ini, terus daging-daging gorengnya ini. Aduh, tuh nggak sabar. Ini durasinya ini nggak boleh panjang-panjang ini. Aku ngiler ini. Aduh, yuk dites lagi. Ini yang dicari orang-orang kesini ya. Nih liatin, be gorengnya. Wow, nih. Sama ini, sama si kuah balung. Ini satu porsinya. Udah dicoba sama si Agus. Gimana, Gus? Rating, Dis? Langsung rating, Gus. Gak usah nanya rating, jalan banget ini, sudah. Warna, aduk lagi. Kamu lihat itu, bumbu-bumbunya, wong. Ini ratingnya aku ngasih nggak ngawur lo ya. 10 aku 11, Gus. 10/10 aku udah. Ini rating, Gus. Dari ngeliat tok belum ngerasain aja, rating 11, Gus. Udah apa namanya tuh? Udah kerasa banget kalau bumbunya itu mantep, pekat. Wih, sip banget. Ini satu porsi, satu mangkok ini harga balungnya itu 10.000. Lawarnya segini 10.000. Yang ini 20.000. Secara ini daging semua. Daging dan sama muluk lah. Iya, dan muluk. Sekarang babi itu lagi mahal ya. Aduh enggak sabar, udah kita makan. Wow. Muluk ini muluk. Nih, aku suka yang muluk-muluk, jadi kamu enggak boleh makan dagingnya ya, aku yang makan dagingnya. Tetap enggak mau rugi nih kasih lawar. Lawarnya ini adalah lawar nangka, ada kulitnya. Kulitnya kulit babi ya. Emang paling jalan katanya ya. Katanya paling jalan kalau makan beginian itu mau pakai tua. Tapi aku nggak pernah nyoba sih, nggak berani. Tapi ada sih katanya tua manis. Cuman nggak tahu Dadongnya punya apa nggak tua manis, kayaknya sih nggak. Wow. Ini. Aku kan nggak suka muluk nih. Jadi bagian muluk-muluknya udah aku kasih Agus aja. Enak guys. Enak banget. Sumpah. Jadi kalau kalian beli porsi lengkapnya, maksudnya satu piring udah ada lengkap semuanya itu 15.000. Kalau 50.000 itu paket komplit satu-satu kayak gini. Jadi satu piring, ada lawarnya, ada balungnya, ada be gorengnya itu udah di 15.000. Sip toh. Kita cobain. Jadi suasananya, suasana makan di sini ya yang ini. Ya ampun. Natural. Tempat makannya banyak, kasibunya banyak. Jadi ini kalau siang-siang ini tempat ruame banget. Jangan kan siang, ini udah sore-sore segini aja masih ramai banget. Sampai di ujung-ujung sana, sampai di Balai Dajonya sana penuh tuh. Kalau pengen tahu suasananya makan di sini ya, dulu ya. Fokus sama suasananya ya. Aduh, gila. Ini benar-benar salah satu tempat makan
yang benar-benar kita rekomend ke kalian. Karena kenapa? Ini tempatnya ini memang punya ciri khas banget. Dari mie gorengnya, dari kuahnya itu punya ciri khas banget. Kesini senangnya nyari cuma satu. Kuahnya? Enggak, senangnya nyari dadongnya. Hmm. Oh. Dadongnya kan lucu. Gaul. Iya, iya, dadongnya gaul ya. Diajak syuting mau. Hmm. Ini, coba lagi deh. Balung. Jadi, ini balung udah tinggal diseruput-seruput aja enak nih. Aku sih modus ini. Makannya cepet-cepet biar nambah. Biar cepet, enggak. Biar nambah, biar bisa ketemu. Bukan, biar cepet bayar. Kalau kita bayarnya kan ke situ. Kan mbaknya ada di kasir tuh. Ya, nambah yang pasti. Pasti aku mau nambah. Ini nambah pasti kok gini. Daging balungnya ya tebal-tebal semua tuh. Dari warnanya ya. Kerupuknya masih ada mulut nih, benar. Aduh, jangan banget. Buri ini benar. Kerupuk. Ini aku bilang balung terenak. Iya. Kalau nyari balung. Iya, deal ya, deal ya. Balung terenak. 100% loh ya, 100%. Nih. Ya ampun, istimewa banget. Si dadong located ya. Lawarnya dadong located. Waduh. Ini kalau nggak salah ini tempat udah lama banget ya, udah puluhan tahun ya juga nih ya. 8 tahun loh. Ini bilang baru 8 tahun. 8 tahun, sorry. Jadi, pokoknya kalau kamu kesini, makanya aku pengen menu-menu yang kayak gini, bisa kamu langsung aja datang ke dadong located ya. Karena kenapa? Cepet-cepet kameramennya udah kelaparan, udah nggak nahan dia. Bagus. Penutupan Gus. Nenek. Biar tamu tahu. Kasih tahu rasanya gimana. Nah, penutupan. Kasih tahu terus rasanya gimana tuh tua. Rasa tuanya ini loh. Biar orang-orang ini yakin percaya. Kalau tuanya ini istimewir. Ini namanya tua jaga ya. Nah, tua jaga. Gimana rasanya? Tapi yang nuangin tadi artis babi gulingnya dipenuhin gini. Gak apa-apa. Aduh, habis. Biasa minum es teh ya Gus. Iya itu. Coba ya. Eh, mau sampai Gus? Ini aku yang horor. Enak banget. Langsung sendawa. Langsung ngeliang. Langsung berangkat minta nomor WA. Iya. Lanjut. WA dadongnya. Ada dadongnya. Itu aja. Ini. Pokoknya kalau kamu pengennya kayak gini, banget. Kamu kesini ya. Ke dadong located yang ada di Abian Semang ya. Buat kalian, thanks for watching dan tetap saksikan kuliner Battle.